Waktu hari Minggu pagi-pagi nian, betino-betino itu pergi ke kubu sambil mawak gempa-gempa. Dia napeti batu lata guling dari kubu itu. Terus waktu masuk, dia tidak nemukan mayat Tuhan Yesus. Apa kau cari Dio yang hidup di antara wong mati? Dio dekati di sini. Dio telah bangkit. Mak kayo yang sudah dikatokenyo waktu di Galilea. Kalau anak manusia mesti diserahkan kepada wong-wong berdosa, disalibke dan bakal bangkit pada hari yang ketiga.